Sobat YouTube, balik lagi tentunya di channel MRD Official dan masih di segmen otomotif ringan. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang otomotif ringan, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian langsung saja ke Instagram. Kalian bisa DM lewat Instagram, linknya ada di deskripsi, atau langsung saja follow di MRD_official Bali. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah CO pada motor Yamaha NMAX. Jadi di video-video sebelumnya banyak sekali yang komen yang nanyain tentang CO, terutama di video saya yang membahas tentang knalpot. Nah, jadi sebelum ke pembahasan, kita intro dulu. Oke, jadi komentar yang sering saya temui pada umumnya di video saya sebelumnya yang membahas knalpot itu, banyak yang nanyain tentang apakah harus naikin CO ketika kita mengganti knalpot ori dari motor Yamaha NMAX menggunakan knalpot racing. Nah, sebelum ke pertanyaan tersebut, lebih baik kita tahu dulu sedikit apa itu CO pada motor Yamaha NMAX dan motor lainnya. CO di sini adalah karbon monoksida atau gas yang tidak berwarna. Nah, pada umumnya motor standar atau baru yang masih pabrikan itu standar CO-nya adalah berada di angka 0. Jadi, kalian nantinya bisa setting CO tersebut mulai dari minus 30 dan plus 30. Nah, jadi sesuai kebutuhan kalian. Nah, sebelum kalian men-setting CO pada motor kalian, kalian harus tahu dulu bahwa setiap kalian menaikkan atau menurunkan CO pada motor kalian, itu akan mempengaruhi jumlah keluar BBM pada motor kalian. Setiap naik atau turunnya CO yang kalian setting itu akan mempengaruhi pasokan BBM 0,05 cc. Kalau kalian naikkan maka keluarnya lebih banyak, kalau kalian turunkan maka itu keluarnya lebih sedikit, jadi lebih irit. Nah, pada intinya ketika kalian menaikkan CO pada motor kalian, maka motor kalian akan menjadi lebih kencang, tapi resikonya BBM kalian akan lebih boros. Tapi ketika kalian menurunkan CO pada motor kalian, maka BBM kalian lebih irit, tapi resikonya performa motor kalian akan menurun. Nah, jadi sebenarnya saya udah menaikkan CO motor saya ini di bengkel resmi Yamaha, yaitu kemarin. Jadi saya ada proses video setting CO-nya di bengkel resmi Yamaha. Kalian bisa simak dulu videonya sebagai berikut. Nah, jadi jawaban dari pertanyaan kalian adalah ketika kita mengganti knalpot ori Yamaha NMAX menggunakan knalpot racing, itu apakah harus dinaikkan CO-nya atau tidak? Jadi sudah tentu itu dinaikkan, karena emang kalau dinaikkan itu mesinnya lebih bisa mengimbangi
kekuatan dari knalpotnya, karena knalpot racing itu lebih los, dia nggak ada peredam atau saringan. Bukan nggak ada sih, cuma dia lebih los saja langsung dari mesinnya dibandingkan dengan knalpot ori bawaan standarnya. Nah, jadi nanti kalian akan merasakan bagaimana rasanya setelah CO-nya dinaikkan. Itu performa motor kalian akan terasa meningkat lebih sedikit, tergantung beberapa angka yang akan kalian naikkan. Kalau lebih mau lebih bagus lagi, mungkin kalian bisa juga setting speed-nya, build up beberapa part-nya, itu akan lebih menambah performa dari motor kalian. Nah, karena di sini saya mesinnya masih standar dan cuma menggunakan knalpot racing, jadi saya setting CO-nya cuma plus 3, jadi naik lagi 3 angka. Nah, jadi perasaan pertama saat bawa motor yang CO-nya udah dinaikin itu, perbedaannya adalah emang motornya lebih bertenaga ya, karena mesinnya mampu mengimbangi dari knalpot racingnya. Jadi tariannya lebih enteng dan emang lebih enak sih rasanya pakai knalpot terus CO-nya dinaikin. Nah, jadi ketika kalian mau men-setting CO pada motor kalian, itu kalian lebih baik mencobanya dari beberapa tingkat angka dulu. Jangan terlalu mengikut-ngikuti dari omongan teman, karena riding style kita individu itu berbeda-beda. Mungkin bawa motornya kan, cara bawa motornya kan kita berbeda-beda. Jadi kalian rasakan sendiri dulu di tingkat berapa kalian enaknya untuk men-setting CO pada motor kalian. Oke, jadi seperti itu dulu pembahasan video kali ini. Saya rasa sudah cukup untuk menjawab para komen kalian yang bertanya tentang CO di motor Yamaha NMAX. Jadi kesimpulannya menurut saya, kalau kalian pakai knalpot racing itu lebih baik CO-nya emang dinaikin agar mesinnya bisa mengimbangi knalpot racing yang kalian gunakan, dan motor kalian performanya akan lebih baik ketika CO-nya dinaikin. Walaupun sedikit jadi lebih boros BBM, tapi menurut saya itu sih nggak masalah. Nah, oke, jadi pembahasannya mungkin seperti itu saja dulu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen juga. Dan buat teman-teman yang baru bergabung ke channel ini dan baru nonton video otomotif ringan ini, kalian bisa cek video-video otomotif ringan lainnya di channel ini, karena sudah ada beberapa video yang saya buat tentang modifikasi motor Yamaha NMAX. Jadi kalian bisa cek-cek video lainnya, kali aja ada referensi untuk kalian memodifikasi motor Yamaha NMAX kalian. Oke, jadi sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you and bye.